tempat tinggal masing-masing. Tapi di mana saja sebenarnya titik pengungsian yang sudah disediakan untuk warga jikalau aktivitas vulkanik Bromo ini terus meningkat? Baik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo telah mendirikan 4 shelter atau rumah hunian sementara bagi warga terdampak erupsi Gunung Bromo, di mana 4 shelter atau rumah-rumah hunian sementara ini didirikan 10 km lebih, di mana di wilayah ini atau kawasan ini sudah tidak terjadi lagi abu vulkanik Gunung Bromo. 4 shelter pengungsian ini terletak di Kecamatan Sukapura sebanyak 3 shelter, kemudian di Kecamatan Timber ada 1 shelter. Namun, meskipun sudah didirikan sejak jauh-jauh hari lalu, hingga kini shelter-shelter pengungsian yang didirikan oleh petugas ini masih kosong karena memang warga masih enggan untuk pindah dari rumah-rumah mereka. Rizka. Baik, Babul Arifandi, terima kasih atas laporan langsung dari Probolinggo, Jawa Timur. Radius aman 2,5 km, tapi warga masih belum mau mengungsi. Ya, meski begitu, sudah disiapkan titik-titik pengungsian sebetulnya. Saudara, tidak hanya Gunung Bromo yang terus aktif, Gunung Soputan di Sulawesi Utara juga terus bergeliat mengeluarkan abu vulkanik disertai lava pijar. Letusan terjadi dengan ketinggian asap mencapai 2,000 meter ke arah timur. Data pos pemantau menunjukkan aktivitas kegempaan.